Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya dan tim 072 Berembang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan TMMB Reguler 103 tahun anggaran 2018. TMMB Reguler 103 tahun anggaran 2018 ini akan dilaksanakan di Dusun Motoko, Desa Pasedan, Kecamatan Hulu, Kabupaten Lebak. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan fisik dan non-fisik. Kegiatan fisik yaitu pengecoran jalan desa sepanjang 2.358 meter dan betonisasi jalan desa kurang lebih sepanjang 420 meter dengan beberapa sasaran tambahan berupa pembangunan tebing setinggi 2 meter dengan panjang 15 meter dan pembangunan satu unit pos kamping. Ada pun beberapa kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait yang ada di Kabupaten Lebak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam pelaksanaan TMMB Reguler 103 tahun anggaran 2018 ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan dari bersama rakyat TNI Polri kuat. Yes!